nih. Share screen ya? Belum. Hah? Belum share screen. Di upload sama. Share screen. Mana? Ayo. Cek dalamnya. Halo guys, selamat sore. Apa kabar? Si Angel, ini apa ya? Ini apain ya? Acurunya apa? Kolos. Kolos. Angel, Angel. Angel. Itu yang belum, yang belum. Ternyata Angelnya enggak. Alright. Gara-gara suara gue, guys. Halo. Hai, testing 1, 2. Kalau ada yang jawab. Tes, tes. Halo? Wah, tulis semua, gue mute aja gue. Gak usah ngomong, kita hari ini pakai bahasa-bahasa ini aja lah. Karena apa? Ya. Hah? Pokoknya gue gini aja, lihat aja ke gue sendiri. Nah, gini aja. Di channel ini udah subscribe lah.
apa kabar semuanya, baik sehat? Gimana hari Seninnya dimulai? Aman? Tentram. Ini video camnya nyala ya? Terus di mana? Ada di mana? Ini video camnya nyala ya? Yes. Oh, nyala, pantesan. Good luck, members growing up. Members growing up. Jadi itu, halo, apa kabar? Apa kabar? Exhausted. Gimana? One, two, three. Okay. Exhausted. Halo Diki Bekasi. Dari mana Diki Bekasi? Where from? Gua aja belum cek mati itu salahnya. Mesti kecek-kecek. Justru gue lebih percaya begitu daripada sukses. Thank you.
gue mau hasil anjing. Yes, anjing. Ini enggak bisa terjadi, guys. Banyak samurai di sini. Sing 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 sing. Ya, hari Senin is so very slow, guys. Jangan dipaksa, guys. Oke. Okay. Dipaksa santai. Santai. But look at that. Ya, kalau perhatiin bagaimana mereka bermain di level-level yang ada di sini ya. So it's very good play. Play that. Selamat berbuka, guys. Ya, yang belum berbuka, selamat berbuka. Batalin. Batalin apa yang sudah ada. Apa? Batalin. Just.
Jadi gimana weekend kalian? Good? Fine, fine aja. Anything? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau tanya nggak? Why? 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 Aduh, kepala gue nih kayak, gimana gitu? Tetap di rumah, Sunli. Sunli asal mana? Jakarta, Medan, Surabaya. Semarang kok baru 7 tahun di Jakarta. Oh, lo orang dari Semarang. Baru 7 tahun di Jakarta. Lumayan lah, enak di Semarang lah. Gue 4 tahun di Pati. Di Pati setiap kali berapa, setiap minggu ngelewatin Semarang. Setiap minggu ngelewatin Semarang. Pati mana? Gue dulu di pabrik gue. Abis pindah ke Jakarta, sekarang damai murmur. Damai masih? Kalau mau dikalah. Oh, di Semarang damai. Iya, orang meriah. Benar. Makanan enak-enak. Tempat juga lumayan juga loh. Sana tempatnya oke-oke juga. Sekarang. Ini mah naik ke gunung tuh kan. Yeah. Tempat pijat juga banyak. Lagi tempat wisata juga dekat ke Jogja. Asik sih Semarang. Nah, Semarang Jogja Solo. Baru gue jelajahi. Gak mana salah tiga. Sama lagi lah banyak asik. Asik di Jawa Tengah. Jawa Tengah sih asik. Iya, yeah, mana-mana dekat. Panas tapi ya semua Indonesia juga sama. Indonesia cuacanya cuma dua, kalau nggak panas musim satu panas, musim kedua tuh panas banget gitu aja. Cuma dua musim. Ini lu gak usah bilang sini panas itu panas, semua panas. Indonesia cuma dua musim, panas dan panas sekali. Anginnya angin hair dryer kalau kata oh gila itu marketnya begini gimana ya? Ah, bulu ayam ngembang ya Allah. Gak ngembang. Siapa boleh ngembang? Mama belum di testimoni. Apa? Dari testimoni mana? Belum. Ya, ada satu lagi testimoni ya. Langsung aja deh gitu deh. Ayo, gitu. Apa sih ini? Isinya? Oles. Ya. Ayam, sayur. Udah ayam, sayur. Masih mau potong pas kepingin
tetap lagi di daerah sini, 1-3-3-1-2-5, below 1-3-3-1-2-5 baru. Makan dulu guys. Walaupun gue gak suka kue-kue kayak gini. Harus makan. Makan kue kayak gini ini sih. Ya makanya begini. Apa sih ini? Jodi orang apa Jodi? Jodi di mana Jodi? Jawa Tengah juga. Gila ya dia punya ini. Gue kenapa tadi close gue punya posisi guys? Karena gue 30 menit begitu kita lagi bagus, kita lagi bearish. Candle ini close-nya bullish, terus candle ini close-nya bearish. Kita ada posisi di mana? Di sini kita ada posisi ya. Ya, gua cut loss berapa pip? Ada 5 pip lah, sekitar 5 pip. Gua cut loss. Itu sih. Tinggal satu posisi terus tuh kena askal kita di sini. Udahlah. Karena apa? Karena gini, guys. Ini kan gue ada gambar trenan di sini. Begitu dia sudah nge-break trenan ini, gue rasa ini nggak mungkin lah. Kalau misalkan ini, yang pertama, begitu ini nggak mau nge-break, candle ini, gue prediksi dia bakal ada membuat satu support. Tapi yang terjadi adalah ranging, bukan support, tapi mereka bilang ranging. Oh, self-selfnya itu bukan di sini, guys. Bukan di sini. Tapi self-self itu di sini. Karena di sini ada satu traffic di sini. Kalau kita bisa aja nggak salah sih, cuman halangannya di sini memang berat. So it's not good. Not good sih. Iya. Yeah. Ah, killer this thing up, sis. Struktur IGU lebih jelas kok. Okay, let's see. Okay. We wait on 30 minutes. 30 minutes, wait. 6:30 lebih jelas lagi. Just wait aja lah. Yeah, not bad. 20 pips. 20 pips. Double pitch, okay lah.
kan kapan pijat sudah dibuka gitu ya. Gue tuh aduh ingin injak truk aja rasanya baru enak truk. Gue pengen tanya kalian, what is the first thing you guys wanna do setelah COVID-19 ini semua sudah beres, everything semua kembali ke normal, apa yang anda lakukan? Hal pertama yang anda lakukan? Ya, apa ya? Niki Bekasi, Surabaya, dia Bandung hadir. Baru gabung di Kosel, but Lazuardi bukannya sudah ini kan? Udah dari sini balik ke Bali kok kangen kantor, wis ke Bali jalan-jalan asik, tujuh pengen jalan-jalan ya. Bisa sih jalan-jalan aja tuh, jalan ke Indomaret, jalan ke kantor bisa. So fast, brother. Yeah. Not so fast. Salam member baru dari Bali kok, setelah COVID mau Jepang nginep di villa. Jalan-jalan maksudnya atau Jepang? Tapi di Bali sepi apa? Sepi banget? Gimana sih di Bali? Ada yang bisa infokan ya? Sepinya sepi-sepi banget atau masih ada bule kak? Atau villa disewakan atau gimana? Gimana sih coba? Mungkin yang bisa info kan? Sepi kok, gila-gila udah terpasang. No business. No business. No. Gak bisa belum clear ini. Kota seminyak jalannya sepi. Di villa-villa gitu murah gak, Yuda?
listrik jadi murah dong. Ya. Jangan jadi halo. Fake news, ranging market, ya, ranging lagi. Ranging news. Ada Alexander Aryawan, Jeffrey Chandra, Christian Hartanto, Christian, wih banyak sekali Christian ini. Ah, Wilson Christian, Bruce Christian, Daniel Eric, Fandri, Firman, Freddy, Jody, Johnson Johnson, Akan Makan Garam, Milianti, Malden, Michelle, Moha, namanya keren-keren semua. Riser, Alfitra, Ricky, orang Surabaya, Six Feet, Cobor Selby, Stanley Evans, Steven Surya, The Avengers, wow, amazing. Dani, Tobin, Wilson, Wilson, Winugra, Winugra, hello. Yuda, Yudi, Nyung, Berliaga, Rangil, Richard. Iya, that's it. Ada kayak, apa ini? Hotel Bintang 5, banting harga kayak harga kos-kosan elit keukuranan. Hah, serius lah. 2 juta sebulan. Hah? Parah loh. Gue kalau di Bali gue tinggal di hotel yang bagus loh. Karena sebulan. 3 bulan. 3 bulan. Yuda benar itu Yuda. Hotel apa coba? Terhantam corona, aduh kata-katanya ini. Hotel di Bali obral diskon sewa kamar sebulan, oh ya. Sejumlah hotel di Bali mulai menerapkan promo kamar-kamar murah dengan masa sewa lebih panjang yang mencapai 30 hari. Menerapkan bisnis corona sekaligus mendukungan pemerintah negara pembatas sosial. Beberapa hotel telah menawarkan promo yaitu El Oke, Sosial Expert Layanan Resort. Hotel Bintang 5 menawarkan 2 jenis waktu nginap, yakni 14 hari. Untuk 14 hari, ayahnya mematok hari kamarnya. Anjir! Ayahnya lo anjir. 3,5 juta sehari. Wih, gila sih. Biasanya 8. Alahpun, alahpun 30 hari, pihak ayahnya malah 41 juta loh, gila gak loh, sampe bosan loh, pingin balik, pingin pindah hotel lagi gitu. Iya. Harga itu sudah termasuk
layanan pemeriksaan agama dua kali seminggu. Terus terus sedang untuk sarapan tamu kita untuk membeli paket makanan seharga $10 atau $10 sekali makan. Oke. Sementara itu untuk LDA Resort Canggu, pihak hotel menyediakan paket penginap dengan harga lebih murah yakni $8 per bulan. Oh my god. Ini bukan ini. Seperti dalam rilis diterima Tempo. Ini masih valid kan? Anjir. Ada wifi gratis untuk Anda. Emang kita masih bisa ke sana sekarang nih? Kalau kemarin kemarin bisa. Bisa. Hah? Bisa. Sebelum bulan ini. Ya. Tahu gitu ini dong. Kita orang awal-awal kita pikirnya rame-rame. Sewa villa aja lah enak ya. Ini sebulan gitu misalnya sebulan 5 juta gitu ya, besar ada kolamnya, asik untuk trading. Ini ada makan udah gitu aja. Wewe go to Wuhan bukan Busan, Wuhan. Kita Wuhan saja. Ayo oke. Gratis. Ke Wuhan. Masalahnya kembali yang susah kok pada mereka close sampai yang satu juta ini kalau. Gue pengen tanya kalian ya, kalian tahu gak soal corona? How bad the corona is? Dalam arti ketika lu sudah kena corona, orang yang sudah kena corona itu seberapa? Kalian tahu gak? Katanya sesak nafas semua. Have you seen semua gitu? Pernah gak kalian melihat satu? Supaya membuat kita itu lebih bukan takut sih, tapi waspada dan aware this aware kalau ini benar-benar berbahaya gitu. Karena gue lihat Indonesia santai aja, serius, sumpah santai aja, hah? Ini santai banget ya Indonesia. Gimana apa tapi ya gimana ya. It's pro and contras. It's a good thing. It's a bad thing. Same time. Ooh. Iha. Okay. Ini break ya, sorry corona. Belum, masih nunggu lagi. Masih 10 menit. Belum close. Ntar di PHP lu lagi. Sabar. Kalian tau gak, gue selalu masuk mengikut waktu. Kalian, apakah kalian terjadi mengikut waktu atau enggak? Iya kan? Jam 6.15, 6.30, jam 6.45, jam 7 gitu loh. Jadi masuk itu harus sesuai dengan waktunya juga ya. Jangan sembarang ada lihat di masuk sembarangan. Time is very, apa, waktu adalah apa ya, waktu adalah bukan segalanya. Waktu adalah timing is everything. Timing is everything bro. Aku lupa itu 10 detik sebelum close kadang loncat. Iya, di sini.
lupa gak kalian? Di 10 detik sebelum close loncat. Aduh, bosannya begini lagi deh. Kalau close bulis bilangin atau close baris. Gue pengen ngerokok dulu guys, biar otak lancar.
Nanti. Malam-malam semuanya, tarawih lagi rapah ya. Gimana GU? GU jadi break, Wilson? JJ jadi break, Wilson? Iya. Tidak, betul sekali. Tadi kayaknya gue ada share JJ di grup. Coba, semoga cocok ya. Itu Head and Shoulder. JJ itu. Semoga cocok. How? Bull. Hah? JJ Bull. JJ Bull. Bull gimana? Bull mana lah Bull? Jiu. Jiu Bull. How? Ke. PHP deh. PHP. Ya, jadi hari ini kalian lihat gue aja lah. Boring. Because we see three people. Masih 50% lagi belum. Jalan ikut flight rate. Malam-malam kalian apa ini? Gila, tembus gak? Tuh. Gila gak? Selnya kita ya. Mantel. Tapi nunggunya harus malam. Kalau misalnya lu sampai sini gak mau close, lu nunggu lagi sampai sini. Kita sudah keselan di sini. Karena SL. Baru dia turun lagi. Perlu berapa jam? 5 jam. Ya, 6 jam. 5 jam. Wis. Aduh, TP udah kita. TP enggak, guys? TP lah.
GJ, Jill, go yesterday. Go grab out self-study 17-19. Lu begitu market buka, lu harus perhatiin dulu. Ya, lu perhatiin dulu bagaimana mereka bermain ranging market seperti ini, guys. Lu kalau mau nge-buy pun, mau nge-buy pun di atas sini, 1726. Kenapa kita nggak sell di 1719? Oke. Market buka di sini guys, ranging apa sideway yang nanti itu nanti seperti apa, itu dia sudah ngebreak sini, kita sell di 1719 karena lebih mudah untuk kita safe trade. Kalau mau nge-sell di sini, lu nggak tahu arahnya kemana. Yang pertama lu tahu nggak arahnya kemana? Gue nggak tahu arahnya kemana kalau mereka begini. Benar nggak sih? Tapi ketika mereka sudah make a bearish movement, ada struktur yang bagus, it's a good sell. Karena yang pertama, it's a very good weak fill di sini terjadi karena clean, trafficnya clean, there's nothing to worry about. Nah, yang gue bilang 1719 sell, it's good. Yeah. Ketika dia sudah nge-break, candle ini sudah nge-break, high possibility untuk mereka one more candle itu sangat-sangat besar. How do you know? Bagaimana kok gua tahu? Ya, biasanya kita bermain struktur yang muda-muda aja, right? Gila, recheck lagi mau naik lagi. Okay, begitu. Oke bro, ini apa sih? Kecil kayak gini, gue harusnya beli monitor besar lagi. Ini kelihatan lebih besar gitu. Yang berat ini kan 32 berarti 64. Kalau itu 40, 60 berarti. Jadi terlihat begini nih. Oh, asik banget. Jadi gimana kayak USD masih mau ngesel?
Siapa nih? Alfatur. Baru-baru ini peredar kabar. Masa mirip gue orangnya nih? Pembawa beritanya mirip gue. Dan kondisinya. Ganteng gue lah. Lu keterlaluan banget. Cari yang lebih ganteng dikit kayak artis Korea gitu loh. Walaupun artis kan? Karena kita Korea lagi ini loh, lagi booming. Lagi booming tuh. Ya, siap. Cari yang lebih ganteng dong. Baru-baru ini peredar kabar bahwa Kim Jong Un pemimpin Korea Utara. Ini kayak main, itu mah kayak gay. Serius, kalau dia dulu di luar dari kamera pasti dia udah ngontek. Ngontek udah baca orang-orang juga. Apa? Udah masuk semua. Dikurangin 10 pip spread. No way I'm gonna trade gold, man. No way. Itu Angel sudah aman ya, Angel? Hello Angel, ada nggak di sini Angel? Siapa? Angel itu bahasa Jawa gue. Susah. Ini susah. Kok gue bingung jijik kok, gak ada struktur apa-apa pencerahan dong kok. Ya kalau ngeliat ya santai aja. Gue juga, ini sekarang gue ngasih sama mama juga. Bro, I don't know what to trade. Mau jijik, mau gold, mau jiu. Bukan kita, kalau gue lihat sekarang kayak gini. Bermain branching, don't blame yourself, jangan menyalahkan diri sendiri. Memang permainan lagi ranging ya mau gimana? Masih ranging. Kita santai-santai antara dengan pergerakan kenceng satu mau ke atas mau ke bawah bebas. Kalau mereka ada pergerakan kenceng satu, kalian jangan FOMO. Ih gila, kenapa gue ngubah sini? Kenapa? Udah deh, jangan ngomong gitu. Ketika mereka sudah melakukan pergerakan, baru kita nyari lagi gitu. Biasanya setelah pergerakan dia ada namanya pullback, kita bisa bermain pullback gitu ya. So take it slow. Kalau kalian bisa melihat langsung beritahu, kau lihat ini. Buat teman-teman yang belum bergabung, gue lebih cenderung bermain GJ sama gold ya. GJ itu dua aja. Kalau kalian ada Jiu masih oke, Jiket masih oke. Di luar dari itu gue hanya bisa melihat, tapi gue akan trade. Oke. Kalian mau lihat Auri JP ya boleh. But other than that, gue gak akan trade. Oke, Fitra. Lu pasti lagi kalah. Lagi bingung nih. Menang 2 kali. Oh, menang 2 kali. Waduh. Di ASEAN dia menang. Asian menang. Cuma dapat pagi doang. Iya. Kita sudah beruntung loh. Pagi dapat, siang dapat. Yang lain yang masih tidur nggak dapat apa. Yang ngerespon dikit sekali. Coba ya. Yang tadi siang dapat di gold, di GJ siapa aja. Apa aja hari Minggu kan gue udah kirim kasih kalian ini. Hari Minggu kan gue udah kasih kalian ini. Mana ya?
yang ke satu ini. Sudah Bu. Saya lagi lagi. Terima kasih. Bersih. Ini hari Minggu kasih kalian ya, target kita begini aja 75% kan. Kita dapat sih. Walaupun nggak kebagian, kenapa nggak kebagian bro? Why? Tell me why. Mana si Angel? Angel masuk. Angel, Angel, mana si Angel? Dia sih lucu loh. Lucu itu loh. Aduh, gue sih gak tega sih, Mas. Ngegasin dia. Oh, Mas banget. Ya, kebagian kok ya. It's okay lah. GU ranging, GJ ranging, XRU, closing, I have no idea. Then, look at this, bro. Ini sudah hampir di bawah. Leher gue nih kayak gimana gitu. Wheel drop lagi gila ya. Kalau ada yang dari Surabaya nggak sih, Surabaya? Gimana keadaan Surabaya? Masih aman-aman aja? Atau di Bandung kah, di Medan mungkin kalian bisa ya berbagi sedikit lah, ya. Berbagi info how bagaimana di sana situasi kondisi berapa banyak yang sudah terjangkit, data-data yang kalian tahu, kalian baca nggak, baca koran nggak, baca ini nggak gitu. Is everything fine? Surabaya besok PSBB, oke, berapa lama? Padang barbar kok masih ngelompok. Serius? Di Padang masih barbar. Main gaflet. Masih pada buka. Gila ya. Tapi di Padang nggak ada kok. Ada nggak yang terjangkit di Padang?
masih rame banget. Oh iya, di Surabaya masih rame. Surabaya masih rame. Di Padang sudah 121 ini. Tapi orang-orang masih mau dulu mati di dalam rumah. Malah tangan sendiri lah, masa salah itu. Semua diri ke Tuhan ya. Gue sih anti lagi gitu, dikit-dikit Tuhan. Nggak dapat ini Tuhan. Tuhan semua tuh. Bersyukur ya Tuhan tuh. Ada masalah. Masalah tuh. Leher kaku nyalain posisi tidur. Apa? Leher kaku nyalain posisi tidur. Leher kaku? Leher kaku, oh, ini salah posisi tidur. Oh, jalan posisi tidur. Ya, ini bener loh. Ya, enggak salah posisi tidur. Kita itu posisi tidur. Iya, posisi tidurnya salah. Dia nggak mau apa aja. Ya, jangan aja. Biasanya gitu. Bro, ya, masih bro. Iya, baca-baca masih banyak dia. Pak itu masih mending tapi di sini banyak apa loh kriminal loh ya banyak kriminal kriminalitas waduh si lucu sih look at gold. Gue rasa gold bakal turun drastis. Looks like it. Ya sekalau serangan. Makanya besok baru tahu kok pas PSBB. Gitu. Tapi gue rasa santai aja sih PSBB. Surabaya berapa banyak yang kejangkit? Lo tau gak? Kasusnya banyak gak? Oh, dia yang pasti udah zona merah. Oh ya? Zona merah juga ya sudah banyak. The AUD is the strongest and the Swiss is the weakest. Wah, bau dia enak ya, 6% lah. Kalau bisa win it. If you buy Swiss 3.79 this is sell profitable yang sangat-sangat profitable itu di AUD nge-swingnya pasti mantap GA let's have a look here let's have a look GA
korelasi strength meter itu seberapa ada? Ya cukup oke sih, cuman lu harus keep refresh aja. Mereka hanya mengikutin pergerakan setiap per 3 menit kalau nggak salah, per 3 menit. Misalnya GBP JP ini, GBP lagi naik, dia langsung GBP-nya kencang. Lebih bagus. Itu sih, tapi gua hanya sebagai informasi aja, jangan menjadikan sebagai patokan. Sebagai informasi aja. GJ. Minggu kemarin ada pesawat kemarin di proyek kemarin di PRN yang dilumpul dan orang itu mati. Oh iya? Belum mau nge-break dia. It's a waiting game guys. Mau gak mau kita nunggu. Mau gak mau kita nunggu. Nah, buat teman-teman pelajari guys, kalau misalnya market seperti apa, kalian jangan ada posisi, jangan sedikit-sedikit
lihat support kayak gini-gini nih, kalian pengen ngebuy. Ntar sampai sini lagi nih pengen nge-sell. Ya bebas sih, bebas. Itu masing-masing sih. Kalau kalian suka bermain dredging ya, bebas. Kalau gua sih bukan, enggak seperti itu. Gua safe. Kalau bisa safe trade. The safest trade you can get. Hello, Merta. Welcome back. Yes. Ini baru sih, amannya. Itu baru sih. Sama kayak gold tadi loh, kita main gold. Sudah tadi. Tapi di sini kan udah. Ya. Thank you.
Oil nggak ranging, oil drop ya, drop ya. Bisa komen. Wah, kelewatan untuk sebenarnya. Cuman ada apa sih? Ya, mungkin. Oke, dia sudah nge-break loh guys. Sekarang jam 7.36. Siap-siap ya, aku pengen nge-sell. Halo semua. Ranging terus kayaknya biasa ya, di sana sampai jam 9 masih biasa aja ya udah. Yang bagusnya sih dia videonya panjang.
belum bagus sih, belum bagus. Just wait. Bit fun lah. Ini langsung nunggu jam 8 ini. Belum ada posisi gua, sabar ya. Yes. J 16. Gue belum ambil posisi sih, menunggu dulu. Kita mungkin ada satu posisi bagus. Dua gitu ya.
One Amor sih bagus juga sih. Bagus dari match bagus. Berapa speed juga tinggal 3 menit lagi. Tapi menurut gue kalau ada struktur di 30 dan menit hourly, ini kita nunggu sampai jam 8. Nunggu sampai jam 8. Oke. Jadi kayak aku. Kalau IJ gimana kok IJ? IJ. Oke lah, tapi masih nunggu break sih, masih nunggu break. Safe sell, ya. Yeah. Safe sell. USD Swift. Thank you.
tulis tulis I have no USD JFC, I have no idea. I don't know how to track this. Gua sih nggak pakai untuk track di USD JFC. Like, where is the fucking train? I don't know. Is it the train like this? What you being? This is 4 hours, man. Like, gue sih nggak pernah thread ini barang sih. I don't know how to thread this. Mau lihat channelnya aja bingung gue. Serius gue pikir lagi. Coba kalian yang sudah lihat gue trading, kalian bisa nggak lihat channelnya begini? Coba. How to thread this? How? Tell me how. How to trade this thing? Gue jujur gue gak pernah liat channel kayak gini sih. Bukan gak pernah pernah coy. Gue sih gak ada, I have no idea how to trade this thing. Sorry bro, gue bener-bener gak bisa. Aduh. Liat channelnya, technically I have no idea. Technically I have no idea. Like semua support and resistance kayak seperti kadang bisa kadang nggak bisa gitu, right? Okay, kayak terlalu banyak fake out. I don't know man, lower time frame juga banyak. Ini masih okay lah, masih okay. Ini masih oke. Ya, yeah. Sometimes okay, sometimes not. Pakai tren aja. Mau nggak? Iya ini tempat gue. Ini yang break. Ya, aku pakai H4 aja nih, ini timeline. Itu kan. Track. So you will have a kalau lu ambil buy di sini, lu bisa make maybe 13 pips. Maybe 13 pips, maybe 11 pips. Asal lu di mana? Gue sih ogah sih trade gini-gini. Oh shit, jam 8. 7 menit, 7 menit lagi guys. Gonna wait, ya yeah, seperti gue bilang ketika ini sudah nge-break. Yang kita harus lihat adalah menunggu lagi dan sampai sampai benar-benar belum punya probability dia untuk turun itu more than 75%, 80%, 80% dulu ngajak ribet lah gitu lah. Sika rapet ya gue SNR-nya. Sedikit menurut gue sedikit apa ya? Strukturnya sedikit
kacau balau. Ya, like kalian sudah sering ikut gue training di XAU, di GJ, terus kalian lihat market lainnya, gue gak biasa. Mungkin gue mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan gue training di SCS, mungkin baru gue bisa dapat feel aja gitu, dapat feel nih, oh mainnya begini gitu, oh mainnya begini, mungkin seperti itu. UJ strong support. Lu bilang nge-break, nge-break, nge-break apa? Nggak ada nge-break nih. Semua orang pada bingung gue pakai ini. Ini pakai apa? Pokoknya yang mantep lah, pokoknya udah. Gue ada dua, gue pakai dua, tek. Berapa gitu ya? 150 ya? 100 sama 150. UJ gak ada nge-back sini, dia cuma retest support lagi. Apakah lu, it is a good thing for you to buy? Maybe. Okay. Ya, yeah. Retest. Buat lu buy sih, untuk dia untuk turun sih, menurut gua sih masih tergantung yen sih, Is it US dollar melemah atau yen menguat? Gua masih belum tahu. Touch this. Pullback, touch one more time, ranging. Menurut gue sih masih ada high chance untuk naik sih, daripada belum sell, mending belum buy. With very tight SL, SL harus tight banget, kalau bisa lebih, ya jangan dilawannya, Kok sebenarnya kok Om Nom, Nom. Apa lagi nih? CAD, JP, CAD. CAD, tutup. Okay. Oh, this thing? Shit. Nasty. Ya, ini sih masih bisa tradable, but kalau dia nge-break, you will have benefit. Lo harus mengusir dari sini baru you have a clear 31 hits. Okay, udah jam 8, nothing there, it's just ranging-nya dari mulai jam. Jam 12 sampai jam sekarang itu masih ranging. So ranging-nya between
25, 36, 37 views. UNZT. UNZT. That is UNZT. You run it. Close. You run it. Let's have a look. Kalau Uren saja sih, Manggolet masih dalam tren lah. Dalam tren banget sih. So much bearish, man. Kalau main Uren saja, don't buy, just sell. Just sell. Apalagi sudah di daerah sini ya. Daerah sini. Lagi bagian mas taruhnya di sini. Di sini berapa? 58 pips. 58 pips. Tapi mau beda. Ya apa namanya? Bolu keramik. Hah? Bolu keramik. Marmer, marmer. Bolu keramik? Bolu marmer. Bolu marmer. Tanya apa? Mantap. Edible. Very nice. Tasty and smelly. Smells good. I mean, smells good and smelly. Okay. Well done. Well done. Good job. Good job. Win-win-win. Gendut lah aku habis ini bisa dimakan terus buat bolu, buat kek, buat ini, buat itu. Doi! Luar biasa masih di wajah itu ada di wajah. Nah, ini belum makan nasi nih. Belum. Bearish. So kalau gua main di UNZ, gua akan hincar sell ya pada membaik. Is gila juga lo anjir. Ini bener gak sih 80 pip? Fuck. Kok bagus banget sih? Gue gak pernah trading di sini. Cuman gue lihat kayaknya sedap-sedap gitu loh. Nah.
Indonesia, gede Indonesia. Itu juga lumayan lah. Jadi mana sih dia tuh juga. Berikut, ah, eh, pergerakannya gila. Buat support resistance-nya ini ya. Kalau kalian mau bermain 80 feet juga perlu, mungkin perlu berjam-jam sih. Jadi perlu untuk bermain scalping di sini sih benar. Bagus, your initiative, bearish. Just look for sell. But I'm good with this. I'm good with this. I'm sorry. Good sih. Tapi gue hanya fokus cuma GJ sama gold enough. Gue gak mau nambah pair lagi. Pushy? Weird? Bro. Gua setia sama DJ. Setia sama DJ Mando. Itu aja dua aja gak cukup. Selingkuhannya Jiu. Selingkuhannya Jiu, Jiket. Begitu. WP main. Dengar baik guys. Tender with no wing, balik kanan. Tergantung trennya. Tergantung banyak pertimbangan. Biasanya candle gede kayak gini nih. Kebentur tren.
lain bisa kebentur support atau resisten kayak gitu candle no wick, jadi nggak asal no wick gitu aja nggak. Ini no wick, ini no wick, tapi nggak ada indikasi apa-apa yang mendukung. Ini wick kecil banget, no wick. Ini no wick. Harusnya ini balik, tapi nggak, karena nggak ada indikasi apa-apa di sini. Nggak ada trennya, nggak ada support, resistance. Ini belum kejadian ya. Ini belum kejadian. Ini bentuk support. Ini. Ini no wick, bull. No wick lagi. Tapi ini break. Next candle-nya break. Lanjut naik. No wick. Ini harusnya kan kalau wajarnya ya, wajarnya ini bearish banget kan. Kepus dari atas. Ini no wick. Balik bull. Next candle-nya bull. Coba kita tes. Ini kena retest ya. Ini fake out. Ini break. Ini ada beberapa pertimbangan. Coba ini ada oil. Hah? No wick. Si mission. Apa? Wah, aku masih penasaran sama candle close with no wick. Tuh. No wick. Tapi lu tahu wick itu apa? Dalam kontrak atau berde? Itu adalah shadow, you know shadow, ini shadow, candle close, kalau misalnya candle close atasnya nggak ada wick, ada possibility next candle turn bullish, okay, close with no wick, bullish, berbeda. Close with no wick, turn bullish. Tapi bukan di semua candle ya, kalian harus lihat di struktur yang mana aja, apakah ini signifikan untuk mereka berbalik arah. Jangan kalian bermain ketika trend lagi bullish begini, di tengah-tengah kalian sudah bermain candle, gak valid sih. Ketika sudah sampai di level tertentu, menurut kalian sudah exhausted, pergerakan sudah exhausted teman bilang, dalam arti sudah lelah, mereka nggak ada tenaga, ya kalau bisa bermain dengan candle. Okay. Okay, nggak ada posisi apa-apa ini kayak. Hahaha. Dan
itulah guys, Monday next. Take it slow guys, take it slow. Kalau misalnya nggak ada trade, don't trade. Jangan dipaksa, oke? Okay? Jangan dipaksa. Entah itu malam, gue juga nggak tahu. Yang pasti gue sudah lelah untuk menunggu. Kalau misalnya no trade, it's no trade. Jangan dipaksain. Kita akan pasti dapat kok. Mungkin besok ada pergerakan, besok ada news yang cukup oke juga di jam 9 CB Consumer Confidence. So tomorrow mungkin ada pergerakan. Gue pribadi gue akan memaksakan ketika gue nggak melihat ada market yang bisa memberikan gue tips, but I will just leave it on like that. Sampai benar-benar melihat struktur yang benar-benar kita bisa ambil gitu guys. Oke. Ya gitu aja lah guys. Kalau misalnya malamnya nggak ada, just santai aja. We can do nothing. Gue liat sih range. Ya, hari Senin don't force yourself. Masih ada hari esok. Oke? Masih ada hari esok. Tapi stay tune aja di Telegram. Ketika misalnya ada pergerakan, gue akan update lah. Sekiranya ada. Sekiranya kalian juga nggak ada melihat market, ingin diberitahukan atau diinfokan di grup, silakan. Silakan aja, malah tuh gue ada waktu, kita bisa sama-sama melihat gitu guys. Oke ya, thank you semuanya. Gue akhiri dulu hari ini, mungkin terlalu cepat buat kalian, tapi ya kita gak bisa maksain karena market bergeraknya sangat-sangat ranging. Gue gak bisa melihat ada yang bisa di kecuali dia sudah kontak di sini, baru kita bisa berposisi. Oke, thank you semuanya. Jangan kecewa, ada hari esok lagi. Tadi siang kita juga sudah win. So ya, yeah, kita bersyukur dulu lah, oke? Okay? Thank you semuanya. I'll see you guys tomorrow, oke? Okay? Thank you.